Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kita bisa kembali beribadah untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, kita mau sama-sama bersuka cita bangkit berdiri. Kita mau dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa aku inilah anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau jadi anak yang terbaik, yang taat buat Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak usah, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak usah, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Kita mau belajar untuk jadi anak yang taat. Tapi memang kadang-kadang untuk jadi anak yang taat itu sulit anak-anak. Tapi kita mau bertekad, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, meskipun taat itu sulit, tapi aku mau pilih taat supaya wajah Tuhan tersenyum. Yuk anak-anak, sekali lagi kita memuji Tuhan, kita katakan, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau di atur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana, pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur,
wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, ketemu lah Surabi lagi. Ah, kayaknya kita gak ketemu 1 tahun ya. Iya kan? Dari 2021 ke 2022 hari ini. Ya, hari ini Lasu Robi mau mengucapkan Happy New Year. Sebelumnya Merry Christmas dulu ya. Baru Happy New Year. Ya, semoga di tahun yang baru ini anak-anak menjadi semakin rajin ya, semakin rajin, semakin taat dengan orang tua maupun di gereja ya, meskipun gerejanya melalui online ya. Nah, Mas Robi senang ya melihat anak-anak ini. Wah, tidak terasa ya kita sudah pindah tahun 2021 ke 2022. Nah, berarti apa? Umurnya anak-anak bertambah 1 tahun lagi. Juga loh, Serobi juga tambah 1 tahun lagi. Ya, tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar. Berarti tambah pinter ya. Nah, sebelumnya itu ayo kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bertemu lagi di awal tahun ini. Kami bersuka cita Tuhan karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di hidup kami. Tuhan telah melewatkan kami dari COVID, dari virus-virus yang ada, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Lose Robi juga mau berdoa Tuhan, kiranya di awal tahun ini, Lose Robi mau berdoa untuk para orang tua, anak-anak, kiranya kau mau berkati, berikan damai sejahtera di dalam keluarganya. Berikanlah kesehatan Tuhan dan hikmat marifat-Mu, kepintaran untuk anak-anak dan hikmat untuk orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam 1 nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, wah, Lasu Robi mau tahu, wah, sebelumnya kita ini sebelum besar begini, sebelum besar Lasu Robi atau sebelum besar kayak orang tua kalian, pastinya apa? Pastinya jadi apa? Jadi baby. Jadi baby yang diayun-ayun begini kalau tidur ya. Ya, atau dipegang gini, ya. Ah, kalau sudah jadi baby, jadi apa? Bisa mulai merangkak ya. Merangkak terus berjalan, mulai mau belajar berjalan, pegangan ya, mau jatuh gitu ya. Ah, terus tambah besar. Lah, ini dia. Ada anak yang sudah berusia 12 tahun. Nah, yang kemarin tuh yang kita mau rayain, kita yang sudah merayakan hari kelahirannya siapa? Ada yang tahu? Oh, yes. Tuhan Yesus ya. Ah, Tuhan Yesus sekarang sudah jadi umur berapa? Sudah berusia 12 tahun. Dia sudah mulai besar. Lah, papa mamanya ngajak kemana? Ke Yerusalem. Ada suatu perayaan di sana. Nah, makanya semua orang datang ke Yerusalem untuk perayaan. Setelahnya itu, terus mereka pulang. Wah, setelah pulang, jalan pulang. Wah, dipikir Yesusnya lagi ngomong-ngomong sama temennya. Lagi bercerita
mainan sama teman-temannya. Wah, tidak terasa setelah sampai, mamanya ini sama papanya heran, kemana Yesus ya? Ayo kita cari. Tahu enggak Yesus di mana kamu? Enggak tahu. Tahu enggak anakku di mana? Waduh, enggak tahu. Waduh, setelah 3 hari dicari enggak ketemu. Nah, akhirnya papa mamanya ini, Yusuf dan Marianya, kembali lagi ke Yerusalem. Dia mencari di mana? Ternyata bukan di mana-mana, tetapi di mana? Di Bait Allah, yaitu apa? Di gereja. Itu kalau sekarang disebut gereja, kalau dulu disebut Bait Allah, rumah Tuhan. Wah, di situ ternyata Yesusnya itu ngomong-ngomong sama alim ulama. Nah, kalau sekarang ngomong-ngomongnya sama siapa? Pendeta, ya, hamba Tuhan itu kalau sekarang. Wah, Yesusnya ngomong-ngomong, orang-orang sana menjadi takjub, bangga. Ini anak masih umur 12 tahun, tapi sudah pintar sekali. Wah, mengerti hikmatnya, kepandaiannya ini dari Bapak di surga. Wah, setelah itu papa mamanya bilang, loh, kamu kok di sini? Ini kita tuh mencari kamu, Yesus. Papa mama mencari Yesus di mana-mana, tapi Yesus tinggal di sini. Yesusnya bilang, iya, karena ini rumahku, rumah Bapakku. Wah, tapi ya sudah, ayo kita pulang. Nah, tapi Yesusnya juga nurut. Nah, anak-anak di sini kalau pergi, apa juga nurut enggak kalau diajak pulang? Atau nangis, enggak mau, gitu, atau nurut? Nah, nurut juga ya. Ah, sama seperti Yesus diajak papa mamanya pulang juga nurut. Nah, di situ kita harus menjadi taat ya. Sama seperti Yesus, dia apa? Cinta rumah Tuhan. Ya. Anak-anak juga lo suruh lebih senang kalau anak-anak itu juga sama seperti Yesus. Ya, apa tapi anak-anak sekarang? Setiap minggu ikut ibadah, ya, dibuka kameranya supaya tahu, supaya mengerti kalau anak-anaknya ikut ibadah, ya. Yang selama ini masih ikut YouTube, ayo ikut ibadah, karena harus ibadah, bukan ibadah lihat YouTube, tapi ibadahnya kita ibadah bersama, ya. Ini mumpung kan masih boleh diizinkan lihat Zoom. Nah, kalau nanti sudah boleh masuk gereja lagi, ayo datang ya, masuk ke gereja, ke rumah Tuhan seperti Yesus yang masih umur 12 tahun, dia suka sekali di rumah Tuhan. Nah, sebelumnya ayo kita Los Robi mau ajak itu ya, ayat hafalan ya. 1 Petrus 1 ayatnya 14a. Ya, isinya apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, ya, ayo diulang lagi ya ayat hafalannya. 1 Petrus pasal 1 ayatnya 14a. Ya. Isinya apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, Rasul Robi mau anak-anak menjadi anak yang taat, anak yang cinta papa mama, dan selalu punya kerinduan untuk sekolah minggu. Nah, ya. Begitu. Ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai minggu depan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. Ayo kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar akan cerita dan riwayat dari Tuhan Yesus yang begitu mencintai rumah Tuhan meskipun di usianya 12 tahun, tapi Yesus cinta akan firman, cinta akan rumah Tuhan. Kiranya anak-anak ini juga Tuhan
berikanlah suatu kerinduan terus-menerus untuk menjadi anak yang cinta Tuhan Yesus juga, cinta akan taat orang tua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak boleh memakai dan menggunakannya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk membagikan link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.